guys, welcome back to my channel Kadikal Gaming. Pada kali ini gua bakalan bermain game Selendrina Sinum. Jadi part 1, 2 dan ini adalah part 3 dengan menggunakan mode hard. Jadi guys, 3 hari atau 2 hari yang lalu itu guys, gua kan main granny guys. Dimana setelah gua main granny itu guys, konten gua jadi sepi. Dan gue sekarang udah tahu di mana kesalahan gue guys, mengapa konten gue jadi sepi sekarang. Dikarenakan gue pakai mod, mod atau bug atau apa, bug ya, ya bug. Pakai bug gue mainnya guys. Yang dimana pakai bug itu kan curang guys. Ya kalian tahu sendiri lah. Ya sekarang gue bisa mati hasilnya, tapi gue nggak bakalan bisa menyerah semenyerah itu guys. Karena kan, ya terima kasih banyak juga kalian semua. Karena udah menonton channel gua sampai ribuan guys. Sekarang channel gua udah tembus 77 subscriber dan sub jam tayangnya sendiri itu udah 200 lebih guys. Thank you juga. Tapi gua pengen deh kalian balik lagi channel gua guys. Jadi insyaallah gua nggak main pakai bug lagi. Ya hitung-hitung kesalahan gua aja nih ya. Ya gua mau perbaiki diri aja lebih baik lagi guys. Ya kalian jangan pergi itu guys, gue butuh kalian juga gitu kan, untuk video gue gitu ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita meneruskan gameplaynya di hard mode. Jadi suaranya itu gak creepy pasta sekali ya guys ya. Wow, itu ada suaranya, guys. Itu ada suaranya, gue denger. Ada. Goblok. Lah. Kenceng banget. Ya, mati dah gue. Ya, mati dah gue. Nenek. Jangan, Nek. Wih, neneknya, guys. Aduh. Sumpah kencang banget. Sumpah ada ya. Kencang banget tuh granny-nya guys. Sumpah gua harus buka ini. Aduh, pintu terkunci. Semoga aja ada lorong. Ah, nice toh. Wih, di mode hard ini loh guys. Di mode hard kita bisa dikejar. Ya masih ketahuan. Aduh. Anjir. Aduh, si neneknya kesini lagi. Ya, Nek. Neneknya. Nek, janganlah, Nek. Kamu, aduh. Ya, elah. Neneknya ngebug, ah. Ya. Wih. Neneknya, waduh. Wih, sakit nih pasti nih. Wih. Cok, sumpah. Aduh, gua harus cepet-cepet. Nah, ambil kunci. Wih. Ini neneknya kencang juga ya. Kencang juga ya jalannya ya. Oke, kita sembari kita jalan sana sini, kita bukain lorong demi lorong ini, guys. Agar kita semakin mudah main gameplay kali ini, guys. Wah, sumpah ini lumayan susah nih. Lumayan lah ya. Untuk kejaran sendiri itu lumayan kencang sedikit, tapi nggak terlalu kencang-kencang amat gitu. Ya, gue harus bisa menguasai gameplay kali ini. Nah, nenek. Ya. Masih kejar gue. Gue kurang ajar. Aduh. Nek, jangan, Nek. Wah, neneknya. Aduh, neneknya ngejar gue, cok. Sumpah ada ya. Waduh. Aduh, ayo ambil. Nice, toh. Oh my God. Wah. Anjir lah si neneknya masih ngejar gua. Wah, capean kah dia?
capek kau ya, Nek. Ih, masih ngejar. Nenek. Ih. Gimana? Oh my god, dia ngejar gua. Aduh. Ah. Napasnya mengerikan sekali. Wui. Gak bisa ini. Bisa sih, harusnya bisa. Kamu jangan gampang menyerah seperti itu ya. Sini kamu, Nek. Sini. Aku rindu sama kamu, Nek. Aduh. Kencang banget. Wih, ngeri banget ya, ngamuk brainnya guys. Ngamuk deh. Wih, didobrak. Ya, sumpah. Wih, sakit banget. Aduh. Betul-betul lah ya. Aduh, sakit banget lo ya. Bener. Wih. Kenceng banget lagi tuh. Aduh nenek, jangan nek. Aduh nek. Aduh sakit mati dah gua di sini cok. Jangan kejar aku. Aku butuh help di sini. Aduh dia masih ngejar gua lagi. Ya elah. Mana dia masih ngejar gua lagi di sini nih. Baru satu patch lagi gua. Ya elah, ada apa-apa nggak situ? Aduh, gue butuh help. Nah, ini dia. Mana Granny-nya? Mana Granny-nya? Sumpah. Aduh. Akhirnya gue bisa napas dengan tenang. Akhirnya guys. Tapi mana Selendrina ya? Gak banyak-banyak amat deh jumpscare gue ya. Nah kita punya 3 kunci. Kalau begini kan enak nih kan. Tinggal kita jalan. Kita gak boleh gegabah dulu guys. Kita butuh 8 page. Oke, sebelum itu kita tutup terlebih dahulu. Wih, santai, astagfirullah. Wih, santai ngapa Selendrina baru gue bilang. Neneknya, gak ada ya neneknya. Mana ini neneknya guys, aduh. Mana ini nenek? Oh, bukan. Di situ ada item lagi, guys. Oke, no item. Nice to. Oh, 4 page. Oh my god. Sangat mengerikan sekali ya guys ya. Sangat mengerikan sekali. Oh ini. Ada satu page. Oke. Ayo kita udah penuh. Dan kita bakalan bermain. Oh my god. Ini belum kita buka nih. Ah nice to. Ini kan udah ya tadi ya. Bentar. Gua harus ke mana lagi nih. Woi, santai ngapa? Di sini ada health lagi. Oke, di sini belum kita buka. Nggak ada apa-apa. Sejauh ini masih aman. Masih aman, aduh.
ini sih gue harus menuhin hell gue lagi ini ya. Di sini ada hell nggak ya? Tadi kalau nggak salah ada loh, di mana ya? Nggak usah makan hell, aduh parah dah ya, aduh ini hell gue. Tetangga gue berisik banget sih, ah berisik orang, aduh parah nih, aduh ini gimana cerita gue ya, aduh ini aduh lah ya, aduh santai lah Granny, aku di sini nggak ngapa-ngapain kok ya, aku di sini itu nyari page surat-surat ini loh, surat-surat tanahmu ini mau aku jual tanahmu ya, jangan nakut-nakutin saya. Saya ini manusia biasa, makan nasi. Ya makan nasi ya kan. Enggak makan batu. Wait. Ini. Selendrinanya ini. Ngeri juga loh ya. Betul-betul lah ya. Tuh, sorry ya. Tetanggu bisik banget, gila emang. Waduh. Neneknya kesini, nenek. Aku rindu sama kamu, nek. Wih, gua harus nemuin help nih, guys. Gak bisa nih kayak gini nih, guys. Gak bisa ini. Gua nemu satu kunci. Ayo. Oke. Di sini gua harus tenang, gak boleh. Gua di sini gak boleh gegabah, guys. Aduh, selendrinanya ini loh. Selin banget lo ya. Oke, 7 page berarti 1 page lagi. Wah, ini sih sekali ketok lagi gua mati ini sama Granny-nya nih. Nah, ini dia. Jadi dia 1 page lagi. Nice top. Kita harus kabur dari sini. Wah, sangat easy sekali ya, guys ya. Sangat easy sekali. Bye. Kamu sini yang anteng ya. Sini ku ketok dulu kepalamu, aduh. Ku ketok kepalamu ya. Yang mati yo. Nah, dadah. Oke, guys. Akhirnya gua resmi untuk menamatkan gamenya ini, guys, di mode hard. Widih. Dadah Selendrina dan juga Granny. Anjirlah. Oke, inilah saatnya untuk kita membuktikan siapa yang paling kencang untuk berlari. Sebelum itu, dadah untuk semuanya penghuni rumah ini. Gua terima kasih juga ya untuk semua penghuni yang ada di sini. Jadi gue bisa bikin recordan yang lumayan gitu kan. Dengan kurun waktu 13 menit. Wow, sangat mudah sekali. Lah, ini gue muter lagi nih. Lah. Wih, Granny-nya gue. Oh my God. Tapi gak apa-apa sih. Jangan ketok. Aduh, hampir aja. Dadah Granny, aku mau kabur dari sini ya, dadah. Anjir. Makin kenceng dia. Dadah Granny. Mantap. That was creepy place and the baby. Was it? What is? I love her water. Ya. Enggak tahu gua bahasa Inggris. Ini adalah cutscene yang ketiga kita, guys. The end. Sudah habis. Tapi gua penasaran ya. Kita lihat dulu deh. Ini di apa aja nih ya? Ada difficulty-nya sih di easy, medium, dan hard. Di mode easy kita sudah tamat, medium sudah tamat, dan yang ketiga hard mode sudah resmi tamat di tangan gua. Tapi ada satu game yang susah gua tamati, yaitu game Granny mode extreme. Waduh, ngeri cok. Gua jalan aja ya, langsung dikejar sama dia, langsung diketok sama dia. Waduh, habis-habisan gua sama dia tuh. Tapi kalau di
apa sih namanya nih, Selendrina apa sih, apa gua, nah Selendrina Ashilom ini, Selendrinanya nggak terlalu sakit untuk hit damage-nya. Kalau untuk Granny-nya larinya nggak terlalu kencang, tapi hit damage itu guys lumayan, guys lumayan, lumayan keras sekali di hitnya sama diri cokar. Akhirnya gua bisa untuk menamatkan gameplay kali ini guys. Waduh, ini game-game horror kayak ini udah dua kali gua tamatin, dua kali maksudnya dari mode easy, hard, medium atau enggak mode normal. Ada dua game yang resmi gua tamatin, dua game atau tiga game kayaknya, tiga game, empat game lah, empat game sih ada sih maksudnya. Yang pertama itu record pertama gua itu Selendrina the Keller 1. Nah, yang itu dari easy, medium, mode atau apa gitu semacamnya udah resmi tamat sama gua. Selendrina the Keller 2 itu udah resmi juga semua tamat sama gua. Selendrina apa lagi tuh? House of Selendrina yang ketiga, dan ini adalah Selendrina Ashilom yang resmi tamat sama guys. Oke guys, mungkin rekordan gua kali ini resmi ditutup. Resmi ditutup maksudnya bukan resmi tutup guys. Sorry. Bukan resmi tutup. Resmi tamat. Nah, resmi tamat sama gua sendiri. Oke. Oke guys, ditunggu part selanjutnya lagi, dan gua sudah merequest gamenya guys, nanti gua mainin lagi di part yang besok. Part besoknya gua mau main buka Selendrina lagi sih besok tuh guys, tapi apa sih namanya, game horror lain itu agak dua episode, dua kisah gitu, gak tau mungkin panjang sih, tapi ditunggu partnya ke depan nanti guys. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel gua juga. Jangan lupa untuk di share juga guys, untuk di komen juga jangan lupa. Ya itu aja yang gua sampein. Kalau untuk soal-soal bug atau apa semacamnya cheat mode lah pokoknya gitu, gua kayaknya gak bakal ngelakuin lagi guys. Oke guys, next video gua bakalan cari game horror lagi guys. Ditunggu ya guys. Dadah.